Perjalanan sampean yang mencari asal-usul ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kalau usaha pencarian ini belum berhasil, pasti bakal ada jalan yang lain. Begitu kan, Dor? Aku cuma mulai lelah. Kalau lelah, tak pijitin. Loh. Dor, ini bukan lelah badan, tapi lelah yang lainnya. Aku lelah semuanya. Capek badan, capek pikiran. Kalau capek badan, Den, saya yang mijitin. Kalau capek pikiran, biar dipijiti si tompel. Menite gubal gabel. Loh, siapa itu, Pel? Dor, itu pasti temannya Mbah Ngumar. Di mana majikan kalian Ngumar, ha? Wow, bener, Pel. Temennya Mbah Ngumar. Ngapu rancang, Pel. Hormat. Aku yang Kisanak cari. Kisanak ini berasal dari mana? Bleguk siapa, Bego? Bukan temennya. Si ngomong sopo. Namaku Begawan Kalayasa. Aku berasal dari Gunung Bromo. Aku dengar kalau Tuan adalah seorang sakti berilmu tinggi. Jadi aku datang kemari ingin mencoba kesaktian Tuan. Kosong. Tunggu, aku tahu sekarang ada hubungan apa Kisanak dengan Prabu Girindawardhana. Apa maksud Tuan? Karena dua senopati yang dikirimnya gagal membunuhku, sekarang Kisanak yang datang. Aku hanya ingin menjajal kesaktianmu, Tuan. Tunggu, kalau dalam pertarungan ini, aku lebih menjagokan cucuku Jakataru. Jangan meremehkan aku, Tuan. Ya.
Hari ini aku kalah. Dan sesuai janjiku, nyawaku kuserahkan padamu. Nyawa bukan urusan saya, Kisanak. Saya hanya minta Kisanak berkenan mengenal agama Islam. Dan saya tidak akan memaksa agar Kisanak masuk agama Islam. Maaf ya, tidak sekarang. Taruh, apa yang sedang kau pikirkan? Saya sedang berpikir, apakah yang harus saya lakukan, Mbah? Lakukan, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin belajar agama, ayah ibu saya, Mbah. Alhamdulillah, hidayah Allah telah kamu dapatkan, Taruk. Aku paham, kau dibesarkan oleh ayah angkatmu yang bekas Senopati Majapahit, yang masih menganut agama lama. Tidak apa. Apakah saya masih bisa bertemu ayah ibu saya, Mbah? Kenapa tidak? Selama mereka masih hidup. Taruk, mulai malam ini berdoalah untuk mereka. Hidup ayahmu penuh perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Artinya, musuh ayahmu ada di mana-mana. Itulah sebabnya hidupnya selalu berpindah-pindah. Saya bisa bayangkan bagaimana mereka bertahan hidup. Bagus. Tapi ada hal lain yang kau pikirkan. Maksud Mbah? Kau memikirkan seorang wanita. Aku tidak menyalahkan kalian dengan matinya 7 burung kayangan tunggangan kalian. Tapi ini adalah kesalahan yang harus ada yang menanggungnya. Raden Udara itulah yang harus menerima hukumannya, Ibunda. Tapi dia melakukan itu untuk menarik perhatianmu, Nawulan. Raden Udara tergila-gila padamu. Ini sudah menyangkut hal yang lebih besar. Dan aku tidak punya hak untuk melakukan tindakan hukuman. Bilang saja kamu tidak tega mencelakainya. Rupanya kamu sudah menyukai Raden Udara, kan? Kalian tidak mempunyai cara yang lebih baik untuk berselisih. Masalah ini akan ditangani Senopati Kahyangan. Nawangsari, kau temui Senopati Mandalawangi. Suruh turun ke bumi mencari Raden Udara. Baik, Bunda. Raden! 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 Ampun, Raden. Jagalpati terbunuh saat kami bertemu Nyai Demang dan Nini Dola. Itu kebodohanmu dan Jagalpati. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk melawan mereka. Saya akan balas kematian Jagalpati, Raden. Buat apa lagi? Sudah aku bilang, saat ini aku tidak mau berurusan dengan Jagatarub. Lebih baik, kalian membantu aku mendapatkan bidadari itu. Kau yang bernama Udara. Siapa kau ini? Aku akan membawamu untuk diadili. Karena kau sudah membunuh 7 burung tunggangan para bidadari dari kerajaan kami. Apa kau seorang senopati? Atau panglima perang? Bagus kalau kau bisa mengetahuinya. Sekarang suka atau tidak, kau ikut denganku. Kau pikir datang dengan begitu, kami takut? Hah? Heya! Yang sudah membunuh burung kayangan Gusti Ratu. Aku tidak. Hei, apa-apaan kau ini? Senapati, biarkan dia. Aku memang yang membunuh burung tunggangan para bidadari. Tapi aku melakukan itu semua
karena aku ingin menikah dengan Dewi Nawangwulan. Kau anak angkat raja, tapi kasar sekali cara bergaulmu. Lagi pula kau salah jika mengira bisa hidup bersama kami. Alam kita berbeda, dan itu tidak mungkin kita bisa berhubungan layaknya manusia. Kalau aku memaksa. Jaga kelakuanmu, Raden Udara. Ini bukan bumi yang bisa aku bicara sembarangan. Aku tidak peduli. Senopati Mandala Wangi, kurung dia sampai ada keputusan hukuman apa yang pantas buat dia. Baik, Gusti Ratu. Dalam surat An-Nisa ayat 76, Allah berfirman, orang-orang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan setan. Oleh karena itu, perangilah kawan-kawan setan itu. Karena sesungguhnya setan itu adalah lemah. Siapa setan itu? Apakah setan itu? Dalam Al-Quran, setan sering disebut bagian dari jin. Mulanya dia menyembah Allah, menempati langit bersama malaikat, dan dapat masuk dalam surga. Ketika Allah memerintahkan setan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, setan membangkang karena ada dengki dan sombong. Sejak itulah Allah mengeluarkannya dari rahmatnya. Kiai! Loh, ada apa, Pulan? Saya dapat laporan. Ada pasukan Majapahit. Mereka hendak menyerbu kemari. Terima kasih, Fulan. Kau boleh kembali. Baik, Kiai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tarub, pergilah ke Alas Purwo. Lihat kekuatan mereka. Untuk sampai ke sini, mereka butuh waktu 5 hari. Apakah saya perlu usir mereka, Mbak? Seandainya itu perlu, lakukanlah. Aku baru dapat laporan dari anak buahku. Pasukan Majapahit atas suruhan Prabu Girindawardhana akan menyerang padepokan di Pamotan. Di padepokan itu Jakatarup berada. Kalau begitu, kita harus segera ke Pamotan. Kita harus bantu Jakatarup. Kita akan sampai lama di sana. Paling cepat 6 hari. Itu tidak bakal keburu. Kita harus berlari siang dan malam untuk memburu waktu. Kita harus jalan sekarang. Tunggu dulu. Jangan halangi jalan kami. Aku sudah muak berurusan dengan kalian. Aku juga harus bertemu Jakatarup. Kau manusia bodoh. Mau saja diperbudak Raden Udara untuk hal yang sia-sia. Sabar dulu. Ini bukan soal dendam, tapi... Allah, sudahlah. Minggir atau tidak. Aku cuma mau bicara baik-baik. Dasar manusia bodoh. Jangan pernah menghalangi jalan kami lagi, atau aku benar-benar akan melenyapkanmu. Sudah kubilang. Sekali lagi kau bicara, akan kurobek jantungmu. Beringas, ayo kita pergi. Ya. Ya.
wanita itu kalau menikah sekali terus cerai kawin lagi berarti memperbaiki yang lama. Tapi kalau kawin cerai itu namanya doyan. Tapi tidak semua wanita seperti itu kan ini? Alah, kamu ini sok pinter. Kamu wanita, aku juga wanita. Kamu pernah menikah, aku juga pernah menikah. Jelek-jelek begini, mantan suaminya Nini Dola ini dulu bangsawan tak ya? Terus kenapa Nini tidak menikah lagi? Itu majalahnya. Alah, jaran. Itu masalahnya. Semua laki-laki itu tidak mencintai aku dengan setulus hati. Aku juga merasa seperti itu, Nik. Alah, sok sama. Alah, 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 alah. Abu, 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 abu. Kok ada orang ganteng bener ya? Kenapa? Ganteng? Handsome? Gagah? Tertarik? Hah? Baru juga dibilang, sudah enggak karuan. Sepertinya dia anak bangsawan. Hei, ada apa lihat-lihat kemari? Apa? Kalau saya ini lihat-lihat kalian, berarti kalian itu manusia-manusia aneh, Tayo. Tolong ajari sopan pada pengawalmu. Mereka tahu yang harus dilakukan. Terus terang saja kalau mau kenalan denganku. Kau sama saja dengan pengawalmu. Gede rasa. Siapa dulu yang keluar darahnya? Ah, gak lucu anak muda. Kalau mau kenalan, jangan geni tak ya. Kalau mau ikut jalan, ayo jalan. Maaf Raden, kami tidak berhasil mendapatkan jejak Sekar Taji. Kalian ini goblok banget. Pakai telik sandi. Mereka sudah ditugaskan untuk ke arah Pamuatan lebih dulu, Raden. Aku tidak peduli. Senopati Kebo Ijo kan sudah duluan. Saya hanya mengingatkan Raden. Tugas dari Sang Prabu supaya Raden menyingkirkan Jakataru. Tidak usah lancang kau. Pokoknya aku mau tahu kemana wanita cantik itu pergi. Aku tidak bisa tidur semalaman. Baiklah, Raden. Tapi saya saja yang berangkat. Kalau begitu, kau yang memberitahu pasukan pemanah untuk melenyapkan Jakataru. Baik, Raden. Yeah.
Hei pelayan, ini ikan masih hidup. Masa kau berikan padaku? Tapi, anu... Namaku Jakataru. Maaf kalau sudah menunggu lama. Jangan merasa jadi orang penting kamu. Namaku Wiraprana. Ayahku Prabu Girindawardhana dari Majapahit. Bagaimana tidak penting? Anak raja saja mencariku. Ada perlu apa? Kau melindungi pesantren yang menjadi musuh kami. Jadi kau harus dilenyapkan. Dengan senang hati. Maksudmu Sekar Taji? Cah bagus. Makanya Nyi Demang ini menolong dia karena dia tertarik. Aku mencarimu dari kemarin. Aku tahu. Jaka. Maaf kalau kau merasa tidak suka, Jaka. Tidak apa. Tapi anak Raja Majapahit itu menginginkan nyawaku. Anak raja, pantesan Nyi Demang beberapa hari ini tidak bisa tidur. Siapa tahu dia mau mengawinimu. Jakataru, aku tetap akan membunuhmu. Silakan saja kalau kau mampu. Saudara tirimu, Raden Udara saja tidak pernah bisa membunuhku. Cukup. Kalau kau teruskan, aku tidak akan membelamu dibunuh Jakataru. Apa dia kekasihmu? Aku merasa begitu dari dulu. Namun sayang, cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku punya tawaran untukmu. Kalau kau urungkan niatmu membunuh Jakataru, aku akan ikut denganmu. Tapi ini tugas Ayahanda Prabu. Silakan kalau kau mau teruskan. Pilihanmu mati. Apa kau mau menjadi istriku? Kenapa tidak? Aduh kana. Uang ditawarin enak, kau enggak mau? Abah, memandangnya jangan terlalu lama, nanti jereng. Pesannya Nini, jadilah istri yang baik ya. Ayo Cah Bagus. Gembala bebek datang ke sini. Ada kepentingan apa sampean ke sini? Saya datang untuk minta tolong. Apa maksudnya? Raden Udara saat ini ditawan para bidadari. Saya ingin minta tolong agar kau membebaskan Raden Udara. Kan lebih bagus ditawan sama bidadari daripada ditawan sama gondoruo, ya? Aduh, nenek. Raden Udara ditawan karena membunuh burung tunggangan para bidadari. Apa? Makanya, bebaskanlah Raden Udara Jakataru. Biarkan saja dia disambel sama bidadari-bidadari itu. Paling-paling juga disuruh nyuci kudanya, tak iya? Tolonglah Raden Udara. Kalau tidak, kami bisa dibunuh oleh gurunya. Kalau saya tidak dalam tugas penting, mungkin saya bisa bantu. Biar tugas itu, aku yang ambil alih. Jangan, Jakataru! Ada apa kamu datang ke sini? Caping Hitam! Kau sudah membuat susah Jakataru, apalagi Raden Udara, jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau kau tidak pergi, aku akan menghabisi kalian. Dasar monyet rabies! Hei! 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 Hei!
Arya Lengka, jangan diteruskan. Aku tidak mau mereka mengganggumu lagi. Mereka datang padaku untuk minta tolong. Lepaskan dia. Meskipun kau membunuhku, aku akan tetap minta tolong padamu. Baiklah, aku mau. Tinggalkan aku sendiri. Arya Lengka, dan kau Beringas, pergilah ke Pamotan. Jaga pesantren Mbah Mumar dari serbuan pasukan Majapahit. Baik. Baik. Syukurlah kita bertemu. Aku juga memang mencarimu. Hari ini Raden Udara akan dihukum berat. Aku tidak tahu hukumannya. Tapi... Kenapa Wulan? Kau tidak mau dia dihukum? Kau mau dia dibebaskan? Aku merasa ini tidak perlu. Tapi aku tidak bisa mencegahnya. Aku juga sebenarnya mau membebaskan dia. Jadi kau sudah tahu apa yang dia lakukan? Sudah. Kenapa kau ingin Raden Udara dibebaskan? Aku tidak tahu. Aku tahu. Kau beberapa kali bersama dia. Jangan salah paham, Jaka. Tidak. Sepanjang kau senang. Punya apa aku salah paham dan melarang? Tapi walaupun aku ke tempatmu, apa masih ada gunanya? Terserah kamu kalau begitu. Wulan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Ayo, kita naik sama-sama. Besar mengajak Jaka Tarub ke sini. Apa maksudmu? Wulan, siapa dia? Namaku Jaka Tarub. Maafkan saya kalau saya melanggar peraturan di sini. Saya datang atas kemauan sendiri. Lalu, apa maumu datang ke sini? Saya juga mau meminta kebijaksanaan Gusti Ratu untuk membebaskan Raden Udara. Tidak bisa! Dia kan musuh besarmu! Rukmini, diam kau! Benar Raden Udara musuh besarmu? Iya. Kenapa kau mau bebaskan dia? Karena Raden Udara sangat dibutuhkan oleh ayahnya untuk memerintah kerajaan Kediri. Hah, omong kosong! Sebagai manusia, kau sangat mulia, Jaka Tarub. Aku bebaskan Udara. Nawang Wulan, antar keduanya keluar dari sini. Baik, Ibunda. Udara, ayo kita kembali ke bumi. Tidak mau. Hei, Rukmini, diam di tempatmu. Ibunda sudah membuat keputusan yang sangat besar.
kasih pada Jakataru. Kalau aku tidak mau. Kau hanya pantas menjadi manusia yang tidak berguna. Terima kasih, Ulan. Hei! Kau pikir kau siapa? Aku tidak pernah berhutang apapun padamu. Aku juga tidak merasa melakukan apapun. Raden tidak apa-apa. Apa kau lihat aku terluka? Saya yang meminta Jakataru menyelamatkan Raden. Hei! Siapa bilang dia yang menyelamatkan aku? Sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tunggu! Seharusnya, Raden berterima kasih pada Jakataru. Kurang ajar! Berani kau menyuruhku! Hai! Ya! 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 Orang macam apa kau, Udara? Caping Hitam meminta tolong padaku. Buatku, aku tidak pernah berhutang apapun padamu. Apalagi Caping Hitam. Kalau begitu kau bukan manusia. Persetan denganmu. Aku mau bunuh orang itu. Minggir! Lebih baik kau hadapi aku dulu. Saya senang bisa mati melindungimu, Tuan. Maafkan saya. Selama ini telah memusuhimu. Kita bisa mati. Kalau sampai pagi, tidak bisa dijebol. Persediaan air habis. Makanan kita berkurang. Mulai sekarang, gali terowongan. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang bangun tembok ini? Itu dia, Begawan. Tembok ini tiba-tiba berdiri. Tidak bisa ditembus dan tidak bisa dirobohkan. Ada yang bangun tembok gaib ini. Di mana Wiraprana? Terakhir saya terima kabar. Dia sudah mau bertemu Jakataru. Aku di sini, Kisana. Itu dia Jakataru, Begawan. Dia, Jakataru, apa kau yang membuat tembok ini? Allah yang membuatnya. Maaf, Begawan. Muridmu Wiraprana sudah kembali ke Majapahit dengan Sekartaji. Apa maksudmu, Jakataru? Dia tidak sanggup melawanku. Jadi dia putuskan untuk kembali menikah dengan wanita yang bernama Sekartaji. Bohong dia, Begawan. Diam. Kenapa kau buat tembok ini, Jakataru? Aku punya penawaran buat kalian. Aku akan buang tembok ini. Kalau pasukan Majapahit ditarik mundur dan batalkan penyerbuan pesantren Pamotan. Dasar. Pasukan Majapahit sudah ada di Pamotan. Ini cuma cadangan. Permintaanmu aku kabulkan, Jakataru. Saya percaya omongan Begawan. Apa yang kau lakukan, Galiasa? Orang yang dipegang ucapannya, Senopati bodoh. Tidak peduli. Jakataru harus dilenyapkan. Bunuh dia. Jakataru, kau orang pilihan. Terima kasih. Kau telah membuatku sadar kalau bumi ini luas sekali. Aku juga minta maaf. Sudah membuat murid Begawan kalah bertarung. Aku juga kalah olehmu. Apalagi Wiraprana. Itulah kenapa aku memutuskan mau bertemu Mbah Ngumar untuk mengikuti ajaran agama Islam. Terima kasih, Jakataru. Nah. Mungkin kedengarannya gombal.
Tapi aku baru menemui wanita secantik kamu, Sekartaji. Kamu juga akan bilang menyesal. Kenapa tidak dari dulu bertemu denganku? Kamu tahu saja. Tapi aku mau tahu seberapa serius kamu mau berhubungan denganku. Karena kalau hanya main-main, aku lebih baik pergi. Oh, jangan. Aku serius. Sumpah, aku mau menjadikan kau sebagai permaisuriku, Sekartaji. Meski aku seorang janda? Aku tidak peduli. Bagus. Hebat. Silakan, Kang Mas. Kenapa bisa sampai di sini? Sekartaji, kenalkan. Aku sudah mengenalnya lama. Baguslah kalau begitu. Karena Sekartaji mau kujadikan istri. Wah, hebat sekali. Kamu sangat beruntung, Adi Wiraprana. Nyai Demang ini banyak menjadi rebutan para laki-laki. Tapi sekarang, malah kau yang mendapatkannya. Guru! Kenapa kau berada di sini, Wiraprana? Bagaimana dengan tugasmu? Tidak perlu dimarahi, Begawan. Wiraprana lebih baik pulang. Tugas ini biar aku yang mengambil alih. Saya tidak perlu bantuanmu, Raden. Wiraprana, kau harus dihukum. Kalau begitu, Tuhan juga harus menghukum saya. Cukup, Gawat. Aku juga sudah selesai. Wiraprana, kau sekarang sudah bukan muridku lagi. Ilmu yang kuberikan sudah kuambil semua. Sekarang kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku akan menyembuhkanmu. Ayo kita pergi. Nyai Demang, uruslah Wiraprana. Pergilah ke Kediri supaya kalian aman. Terima kasih. Terima kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, hendaknya ada di antara kalian yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jakatarup saat ini telah melakukan tugas sucinya. Tujuan utamanya mencari asal-usulnya, tapi dia sudah menolong sesamanya dan mengajarkan kebaikan. Aku saja bangga orang yang baru saja mengenalnya, apalagi kalian. Tapi kalau urusan wanita, kenapa Jakatarup selalu bingung? Nah, sekarang apa salahnya kalau Kisunan memberikan jimat? Maksud saya, supaya Jakatarup itu cepat senang sama wanita. Nih, gitu-gituan kok diomongin. Tegila-gila keding. Udah, namanya ganti aja. Jangan Nini Dola, tapi Nini Nora. Diam, Demit. Majikan kalian itu, kalau punya harapan dengan wanita, pasti badannya gemuk. Yang saya tahu, Kanjeng Sunan, Jakatarup tidak akan memikirkan wanita sebelum cita-citanya berhasil. Tuh. Aku yakin Jakatarup bisa mencari pendamping hidupnya sendiri pada saatnya nanti. Kiai, barusan ada laporan, Kiai. Tempat kita sudah dikepung pasukan Majapahit, Kiai. Dalam jumlah yang lebih banyak, Kiai. Kanjeng Sunan, izinkan saya dan Beringas bergerak sekarang. Tidak perlu. Kalian istirahat saja. Kuncung, siapkan kentongannya dan berikan pada anak-anak satu-satu. Baik, Kiai. Selamat datang, Raden. Apa yang bisa kau laporkan, Senopati? Pasukan saya cuma ini yang tersisa, Raden. Semalam saya berusaha masuk, tapi datang si Raja Pengemis dan bekas Senopati Majapahit. Bagaimana dengan pagi ini? Apa kalian sudah siap? Siap, Raden. Bagus kalau begitu. Berangkatkan pasukan. Kepung pesantren itu. Jangan sampai ada satu tikus pun yang lolos. Tunggu dulu. Kebetulan Begawan datang. Aku minta bantuan Begawan untuk menyerang pesantren itu. Aku punya usul. Batalkan penyerangan itu.
Ini perintah Sang Prabu Begawan. Aku tahu, tapi ini pekerjaan sia-sia. Bunuh diri. Jangan kau anggap enteng pesantren itu. Jangan goyang. Berangkatkan pasukan. Baik, Raden. Kalau begitu, kalian sekarang jadi musuhku. Bagus, Begawan. Bunuh dia! Bunuh saja orang tua itu! Raden Udara, kok cepat sekali kamu sampai sini? Apa enggak ngejar Jaka Tarub? Diam kau nenek tua. Suruh keluar saja pemilik pesantren ini. Aku di sini Panglima Udara. Kurang ajar. Dan Mas Tarub datang. Jaka Tarub datang. Tarub datang. Datang lagi. Ayo lawan. Ayo berani. Beringas, tolong Begawan Kalayasa. Baik, Jaka. Cabaguse. Ini siapa lagi? Dasar nenek-nenek, mulutnya udah dol. Dasar nenek peot, gak boleh lihat laki-laki, matanya hijau. Dor. Diam kamu, demit. Bantu wajikanmu itu. Yeah.
Let's go.